ta'ala diberikan semua kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa yad'ukum rahmatullahi. Tapi sedikit wa qalilun min ibadis syakura, Allah mengatakan sedikit hamba yang bersyukur. Mereka-mereka itulah orang yang dikatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayah zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Sedikit sekali jutaan manusia yang diberikan sesuatu maratib, darajat, darajatul taqwa, darajatul awliya, darajatul salihin, darajatul awliya, qulubuhum salihah, qulubuhum sadiqah. Saya lo dong, lagi apa nih? Lagi acara apa, Mi? Lagi acara apa hari ini? Lagi acara apa? Lagi acara bukber kah apa? Oh, ini sebenarnya mendadak karena teman-teman semua pada minta. Aman. Halo. Dibilang mau buka puasa gini, jadi aku dia punya beban. Karena Allah semuanya, aku disakit. Baru ambil tindakan sampai 5 kali. Jadi di rumah sakit medical mana itu, sama dokter Alisha. Jadi, aduh jarum segini loh masuk ke dalam. Foto segala macam. Jadi aku punya tulang udah muter gitu. Gak tahu kena goyang, tapi dulu kita gak tahu gitu loh. Subhanallah, saya nyari dokter Alisha berapa bulan baru ketemu. Jadi saya udah ke dokter Yusuf Mibah, Yose Rizal, segala macam saya konsul. Itu sayangku. Oh, sorry. Gak apa? Sama-sama habis sakit. Oh, dia juga. Ini hanya teman-teman aja yang dekat atau gimana? Memang, saya sengaja. Bukan kalangan jet setnya lah ya, yang menengah ke bawah aja ya. Kalau aku memang kayak begitu. Aku ingetin yang lama-lama. Seperti pencipta istrinya yang lama. Udah maghrib. Kita ngarepin supaya dia datang. Maghrib. Itu mau dimana banget? Mi, ajak dong, ayo kita buka. Mi, ajak dong, ayo kita buka bersama. Ajak ngomong. Yuk semuanya. Rekan-rekan dari... biar kita tetap bersama ya. Jadi aku nggak rencana memang, tapi rupanya Allah izinin karena aku masih baru keluar dari rumah sakit terus langsung aduh makanya seadanya aja deh. Tapi anak-anak diundang semua. Oh iya dong, Tria on the way biasa aja. Ada anak-anak semua. Dia dua lagi repot, suaminya pergi luar kota mau ziarah anaknya yang Muhammad. Udah dia bilang ya Allah unik gini. Udah deh, jangan pakai dipikirin lah, stres pokoknya seru ya. Alhamdulillah. Aku senangnya apa? Teman-teman lama nih. Berapa orang Mi diundang? Undangnya sih berapa banyak ya, gak tahu. Kita persiapan sih sampai 250-an. Oh gitu, oke. Rencana sih gak begini-begini nih. Mi, katanya ada korma buatan Umi nih. Tadi saya beritawarin kan. Mana Mi coba? Buka dulu.